Sanain Sayyid al-Hasan wal-Husain wa dhuriyatihim al-jami' wa usulihim wa furu'ihim annallaha yataghashshaw birahmah wal-maghfirah bida'alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa khawa yahmina bihimayatihim fi din wa dunya wal-akhirah وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وذل الأمور في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا ولا غنى عن الناس ولكل نية صالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم خير البرية شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin sayyidina wa nabina Muhammadil hadil amin wa ala alihi wa sahbihil mahdiyyin wa azwajihi allati tasyarafna bi isyrati sayyidil mursalin خصوصا خديجه الكبرى التي لانت فازت بخدمه خاتم الانبياء والمرسلين وشاهدت يوم بعثة رسول رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah, kita ditakdirkannya kita kembali hadirnya kita duduk di salah satu taman daripada taman-taman surganya. Semoga kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan curahan ampunan, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan Sayyidah Khadijah, dengan keberkahan pembacaan manakib yang mulia Ummul Mukminin, istri baginda Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, segala hajat-hajat kita dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para orang tua-tua kita, guru-guru kita, tokoh masyarakat, panitia majelis taklim wa tadzkir al-husna di Langgar Meswamini Binuang, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku dan anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sering sekali kita telah mendengarkan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah dari satu majelis di atau ke majelis yang lainnya. Alhamdulillah, semoga dengan apa-apa yang dibacakan di dalam manaqib orang yang mulia tersebut, wanita yang mulia tersebut, apa-apa pula yang telah kita dengarkan, semoga membekas di hati kita berata. Mudah-mudahan kita semuanya, terlebih khusus istri-istri kita, para wanita-wanita kita, ibu-ibu, anak-anak perempuan kita, semuanya dapat mengikuti jejak dan juga terlebih khusus akhlak daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Amin.
Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah dalam senantiasa mengikuti apa yang telah diperbuat Sayyidah Khadijah selama atau semasa hidupnya beliau menjadi seorang istri yang solehah. Mudah-mudahan kita doakan kita punya istri, kita punya anak perempuan kelak nanti menjadi istri yang solehah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga insya Allah dengan sebab kita membaca manakib orang yang mulia ini, rahmatnya Allah turun. Ini salah satu rahmatnya Allah turun nyata di hadapan mata kita, hujan saat ini. Ini rahmatnya Allah turun. Makanya Nabi SAW bersabda, kalau ada hujan turun maka perbanyak doa, dan juga menyebutkan doa Allahumma shoiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan semoga hujan yang turun ini mendatangkan manfaat untuk kita. Ya. Dan ini salah satu tanda katanya ulama, kalau ada majelis khair, majelis yang mulia, majelis ilmu, atau ada orang yang berdoa di dalam majelis ilmu tersebut, doanya dikabulkan oleh Allah, salah satu tandanya turun hujan. InsyaAllah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Dan mudah-mudahan hujan yang turun ini mendatangkan rahmat yang luas untuk kita semua. Mendatangkan pengabulan doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan segala air yang turun membasahi muka bumi ini, disitulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah dengan pembacaan manakib dibuka seluruh seluas-luasnya pintu daripada pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyakin doa sambil dengerin, perbanyak doa. Karena saya dulu pernah bilang ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab di dalam kitab Manhajus Sawi. Jadi ada seorang lelaki yang keluar dari rumahnya itu memiliki dosa yang amat sangat besar, mithlu seperti halnya dia memikul gunung Tihama, membawa dosa yang besar seperti gunung Tihama, saking besarnya itu dosa. Ya, saking besarnya itu dosa. Ketika dia keluar dari rumah, dia tergerak hatinya untuk mendatangi majelis-majelis ulama, majelis-majelisnya ulama. Ya, karena di situ kalau ulama itu berbicara, ulama itu menasehati, hikmah yang keluar dari pesannya dapat menumbuhkan hati yang telah mati. Seperti Allah menumbuhkan tanah yang tandus dengan air hujan. Seperti itulah hikmah yang dikeluarkan oleh ulama. Nah, ketika itu dapat seorang pemuda tersebut duduk di majlisnya ulama. Dia hadir, dia duduk di situ dengan membawa dosa yang amat sangat besar. Ketika dia duduk, dia dengarkan apa yang dikatakan oleh seorang ulama di dalam majlisnya dia. Nasihatnya dia dengarkan betul-betul. Dia dengarkan bujur-bujur. Dia dengarkan dengan seksama. Lalu sambil dengarkan, dia sambil berdoa sama Allah untuk mohon ampun atas dosa-dosanya dia. Dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ulun ini banyak dosa ya Allah. Ulun ini banyak sekali maksiat ya Allah. Betapa besar dosa yang ulun lakukan. Ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Berkahnya majelis ulama ini ya Allah. Berkahnya majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah dosa-dosa ulun ya Allah. Dia minta ampun, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut kepada Allah.
Lalu setelah selesai, dia hadir daripada majlisnya ulama, dia kembali ke rumahnya. Dikatakan Sayyidina Umar ibn Khattab, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Luar biasa saudara. Begitulah keutamaan kita duduk di majelis-majelis yang khair, majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang mulia. Apalagi di sini hari ini setiap bulan sekali kita membaca manakib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga memberkati semua kampung. Pembacaan manakib ini memberkati semua kampung, menjadikan kampung kita aman, menjadikan kampung kita tenang, menjadikan kampung kita insya Allah terbebas dari pencurian, terbebas daripada perampokan, terbebas daripada insya Allah kebakaran, insya Allah. Dan juga meneguhkan keimanan dan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada orang yang kita baca manakibnya. Untuk kita mengenal, katanya seorang punggawa, ya, katanya seorang penyair, tak kenal maka tak sayang. Ya, nah disitulah kalau kita ingin kenal dengan seseorang yang mulia, minimal kita dengarkan manakibnya. Nah, disitulah rasa sayang dan cinta kita bisa terpatri di hati kita akan orang yang kita dengarkan daripada pembacaan manakibnya. Ya, nah, dikatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW sering membaca manakib Sayyidah Khadijah di hadapan para sahabat, dan juga beliau sangat mencintai Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ruziqtu hubbiha, laqad ruziqtu hubbuha, fa ana uhibbu man yuhibbuha. Oma qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah diberi cinta pada Khadijah dan aku mencintai orang-orang yang mencintainya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan cinta daripada Nabi Muhammad, berkah kita mencintai Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kana sallallahu alaihi wa sahbihi wa salam yukthiru min dzikriha. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali menyebut-nyebut namanya. Wa yansyuru bainal jami' thayyib khabariha wa husni birriha. Menceritakan kebaikan dan juga jasa-jasanya. Wa yastaghfiru lahallah. Dan Nabi Muhammad SAW juga senantiasa sering memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yukthiru laha minad du'a, dan berdoa kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah. Wa yatahaddatsu an malaha minasyarafi wal makal wal kamali wa yastarsilu fi dzalika haditsi duna malin walau talin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering juga menyebut keistimewaan dan juga kelebihan yang terdapat di dalam diri Sayyidah Khadijah. Ceritanya selalu senantiasa disebut, enggak pernah bosan walaupun lama dan panjang dalam menceritakan Sayyidah Khadijah. Ya. Nah, sering juga saya bilang, meskipun ceritanya seperti ini, pembacaan manakibnya seperti ini, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Ya. Nah, karena Nabi pun, Nabi kita Muhammad SAW ketika menceritakan manakib, ketika menceritakan perihal diri Sayyidah Khadijah, Nabi SAW ceritanya panjang dan juga lama. Dan gak pernah bosan orang yang mendengarkannya, dan juga tidak pernah bosan orang yang menyebutnya. Ya. Nah, karena ini luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan juga ampunannya kepada kita semua, dan kita mendapatkan cinta khusus dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan berkat membaca manakib Sayyidah Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sayyidah Khadijah adalah salah satu contoh teladan yang sangat luar biasa pada kita semua, terutama sekali bagi kaum perempuan, bagi kaum wanita.
Karena apa? Karena baktinya beliau dan taatnya beliau kepada suaminya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa-apa yang diperlukan dan dikehendaki baginda Nabi Muhammad, beliau sangat cepat melaksanakannya. Akhlaknya yang mulia menjadikan beliau selalu dikenang oleh baginda Nabi Muhammad selama lebih kurang daripada 24 tahun bersama baginda Nabi Muhammad. Dia tidak pernah berlaku menyakiti baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah sekalipun selama seumur rumah tangga, menjalani rumah tangga bersama suaminya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah tidak pernah menyakiti hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ya, akhlaknya begitu luar biasa, dijaga betul-betul dalam mengarungi biduk rumah tangga. Nah, dengan berkah Sayyidah Khadijah, kaum wanita yang dulunya di zaman jahiliyah tidak ada martabat dan tidak ada kemuliaan, menjadi bermartabat dan juga menjadi mulia berkah Sayyidah Khadijah. Baginda Nabi kita Muhammad SAW sering sekali menceritakan kebaikan, kemuliaan, keistimewaan dan juga jasa Sayyidah Khadijah di hadapan para sahabat dan istri-istri beliau yang lainnya. Sehingga pada suatu saat, suatu hari, Rasulullah SAW bercerita sangat lama di hadapan istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di hadapan Sayyidah Aisyah akan kelebihan daripada Sayyidah Khadijah. Sampai saat Sayyidah Aisyah menjadi cemburu dan berkata sesuatu yang enggak pantas di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka seketika itulah berubah wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW yang tak pernah dilihat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Melihat yang demikian seperti itu, berkatalah kepada Nabi Muhammad SAW Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku sangat takut, seakan-akan dagingku lepas daripada tubuhku, dan aku berjanji jika baginda Nabi Muhammad SAW memaafkanku, aku tidak akan berkata seumur hidupku akan perkataan yang menjadikan Rasulullah SAW tidak suka. Ya, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kannahu lam yakun fid dunya amra'atun illa Khadijah. Seakan-akan tidak ada perempuan di dunia ini melainkan hanya Khadijah. Yang diceritakan Khadijah terus. Setiap ketemu enggak lama Nabi Muhammad menceritakan Khadijah. Di mana tempat Nabi berkumpul bersama sahabatnya, Nabi Muhammad menceritakan Khadijah. Ketika Nabi bersama denganku, yang diceritakan enggak lama yang diceritakan Sayyidah Khadijah. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Seakan-akan tidak ada perempuan di dunia ini melainkan hanya Khadijah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu kalau seorang hamba ya sudah spesial di hatinya Nabi Muhammad, itu yang diceritakan ya orang itu. Karena sudah ada tempat di hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang yang dicintai Nabi, spesial menurut Nabi, dimanapun Nabi akan senantiasa mengingatnya. Enggak cuma Sayyidah Khadijah, Nabi pernah juga menceritakan sahabat-sahabatnya yang lain, seperti sahabat Nuaiman diceritakan sama Nabi, lalu sahabat-sahabat yang luar biasa mendapatkan, bisa mencuri perhatian, hati, cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Itu diceritakan sama Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita, ya. Bagaimana caranya supaya Nabi itu bisa ingat sama kita, baik di dunia, insya Allah juga di akhirat. Ya, apa caranya supaya kita bisa mencuri perhatiannya Nabi Muhammad SAW? Ya, apa caranya? Ya, mungkin perbanyak sholawat, ya, perbanyaklah sholawat. Dikatakan bahwasanya tidak akan disebut sebagai ahli sholawat kecuali orang tersebut setiap harinya membaca sholawat sampai 1000 kali. Ya, dikatakan ulama seperti itu. Tidak akan pernah disebut dia atau seseorang
yang menjadi ahli salawat kecuali seharinya dia bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai 1000 kali setiap harinya. Ya, kalau bisa salawat apa yang pian hafal, salawat. Salawat tibil kulub, Allahumma salli ala sirina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa syifaiha wa nurul absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Atau apa qamarul wujud fi hadal yawm wa fil kulli yawm. Ya, itu salawat yang sering dibaca oleh Sayyidina Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Umar Segaf Gersik, seorang wali kutub di Gersik. Habib Soleh Tanggul juga punya salawat khusus, ya, yang dia buat sendiri itu langsung salawatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Atau salawat Al-Fatih, Allahumma salli ala sirina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatih lima sabak nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi gadrihi wa migdaril azim. Salawat apapun yang kita baca, minimal salawatnya, ya, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi, atau Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Itu katanya ulama, salawat yang seperti itu paling pelitnya salawat. Ya, paling sedikitnya salat, paling pelitnya salawat, ya seperti itu bilangannya. Ya, minimal 1000 salawat. Kemarin saya pernah mencoba ya, perjalanan mulai dari Bandung sampai Bandung kota sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Ya, saya kita orang apa namanya punya tasbih yang digital tuh. Sambil selawat apa yang bisa kita selawat? Selawat tibil kulub. Waktu itu saya baca selawat tibil kulub. Itu ala kulihal sampai 2000 kali. Lumayan loh salat tibil kulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub, kan lumayan panjang. Tapi enggak kerasa tiba-tiba sudah 2000 sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu jadi gunakan waktu-waktu senggang kita, ya, untuk kita bersalawat sama Nabi Muhammad supaya kita bisa mencuri perhatiannya Rasulullah. Nah, ketika Nabi melirik kita, Nabi melihat kita ada nama kita di dalam hatinya, di tempat hatinya Nabi Muhammad SAW, insya Allah aman kita nanti di akhirat, ya, minimal. Kebanyakan orang yang ahli solawat, ketika dia meninggal dunia, ruhnya ingin dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tempat itu, ya, hadir di tempat itu. Seperti halnya Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika meninggal dunia, ruhnya ingin dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas perintahnya Allah kepada dari malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Ingat, orang meninggal itu dalam keadaan naza, innalil maut mi'ati sakarah. Seseorang yang merasakan maut itu mengalami 100 kali sakarat. Satu sakarat rasanya seperti kambing yang dikulitin hidup-hidup, sakit. Orang yang diambil, dicabut ruhnya itu sakit. Pernah ngerasain gak? Belum ya. Tapi itu pasti akan kita rasakan. Pasti. Kenapa? Sesuatu yang pasti di dunia ini adalah mati. Mati, cuman kita gak tahu kapan, di mana, waktunya kapan, jam berapa, tanggal berapa. Kalau kita tahu dapat teman antrian mah enak ya. Ya, misalkan nama pian Agus misalnya. Ya, Ahmad misalnya. Misalnya nomor urutnya 1 kan namanya dari abjad A misalnya. A. Yang paling duluan A ya Ahmad. Kalau saya M pertengahan. Ya. Nah, ada Zainuddin, nah itu paling enak tuh Zainuddin tuh, paling akhir. Nah, kalau misalkan kita tahu nomor urut kapan kita mati, meninggal dunia, enak. Tapi ini rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan, di mana, ada terkadang di antara hamba-hambanya Allah. Dia paginya beriman, sorenya meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad. Ada seperti itu.
paginya sholat, sorenya maksiat, meninggal dalam keadaan apa namanya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita minta sama Allah berkahnya Rasulullah, berkahnya Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam, dan dalam keadaan Nabi hadir di hadapan kita. Amin ya Rabbal Alamin ya. Nikmat, nikmat sesuatu yang tidak bisa ditukar, dibeli dengan apapun, hatta dunia beserta isinya. Gak ada yang bisa. Kalau saya mau, saya bisa seperti itu, saya beli dengan 2 miliar, tapi gak bisa. Gak bisa dibeli dengan apapun. Hatta kita punya dunia beserta isinya, meninggal dalam keadaan nikmat seperti itu, tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya, oleh karena itu, bagaimana caranya kita supaya mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad? Ya, sering-seringlah menyebut nama Nabi Muhammad. Man aktsaru barang siapa yang cinta kepada seseorang, maka dia akan banyak-banyak menyebut nama yang dia cintai. Kita cinta sama Nabi Muhammad, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, minimal kalau ingin dicatat sebagai ahli salawat, sehari seribu. Nah, gampang, itu paling mudah. Contoh nih, setiap sehari ini kita sholat 5 kali, ya enggak? 5 kali. 5 kali, 5 waktu dalam 1 hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Minimal setiap habis sholat, itu 100 kali sholawat. Sudah 500, betul enggak? Sudah 500. Ya, jadi pian harus bujur-bujur meluangkan waktu khusus untuk itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Salawat 500 sehari. Belum ditambah dengan apa, salat sunnah. Iya enggak? Salat subuh misalnya, sebelum salat subuh apa? Salat fajar. Iya enggak? Salat fajar. Terus setelah salat subuh ada yang namanya salat duha. Sudah tambah 700 lagi. Iya. Nah, tambah 200 jadi 700. Ada lagi sholat sebelum atau sesudah zuhur, ba'diyah atau qobliyah, zuhur. Bisa 100, sudah 800. Bisa lagi yang namanya tambahan sholat sebelum masuk waktunya sholat asar. Iya enggak? Qobliyah asar. Bisa 100, 900 sudah. Tambah lagi setelah maghrib atau sebelum maghrib atau setelah isya atau sebelum isya, ba'diyah qobliyah isya atau ba'diyah qobliyah maghrib, 1000. Tambah 100, 1000. Selesai. Ya enggak? Jadi buatkan waktu khusus untuk hal-hal yang seperti itu. Enggak usah panjang-panjang, enggak usah lama-lama. Yang apa yang kita bisa baca. Ya, kadang kan memang kita repot, apalagi perempuan. Oh, kalau malam belum nyiapin makan malam, kalau siang belum masak, ya pagi belum masak segala macam. Salawat sambil masak bisa, ya. Sambil begawe bisa, nggak ada. Sesuatu waktu itu kalau kita buat khusus ada, insya Allah. Al-harokah barokah katanya ulama. Ya, al-harokah barokah. Kalau kita menempatkan kita punya waktu khusus apa yang kita kerjakan, insya Allah barokah. Perbuatan apa yang kita kerjakan, insya Allah di waktu tersebut waktunya barokah. Hal-hal yang berguna, yang manfaat, insya Allah waktu kita barokah. Ya, oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa dikenal oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat khususnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita ketemu minggu yang akan datang. Ya, di dalam pembacaan kitab
bidayatul hidayah. Mudah-mudahan dikasih sehat, panjang umur dan istiqomah kawa hadir duduk kembali di majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi niyat wa kullu niyatin salihah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.